Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Antara isu yang sering dibangkitkan oleh para usahawan asas tani iaitu kepercayaan ataupun trust. Dan pihak Agrobank menjadikan satu program yang begitu menarik iaitu AgroTrust, di mana 5 orang usahawan dikumpulkan dalam satu kumpulan dan diberi pembiayaan sebanyak RM5,000 setiap seorang. Dan komitmennya, setiap seorang perlu menjelaskan kepada pihak bank, jika tidak, komitmennya akan ditanggung oleh kumpulan tersebut. Itu merupakan satu perkara yang wajar dipuji. Dan kita ikuti kisah kejayaan program ini di kawasan Ranau, terutamanya di Kundasang, negeri Sabah. Kita ikuti kisah Ikon Agro ini. Pada mulanya, para peniaga, kami para peniaga macam biasa-biasa saja. Tapi selepas adanya AgroTrust ni, kami boleh tambah kami punya modal pusingan. Jadi kami boleh pelbagaikan jualanlah di gerai kami sekarang. Jadi yang RM5,000 tu banyak sudah yang boleh kami buat. Kalau yang sebelum ni kami guna modal sendiri, jadi sikitlah kami punya modal. Selain penambahan modal di gerai ni, kami guna untuk tanam sayur di kebun. Jadi dulu-dulu kan itu sayur dia kami ambil semua dari borong, bukan dari kebun. Tapi sekarang ni bila ada AgroTrust, ada sikit lebihan tu kami guna untuk tanam sayur di kebun. Jadi tidaklah besar betul dia punya modal, kalau ambil terus dari borong, terus ambil dari kebun, jadi dia punya modal pun sikit. Dengan adanya bantuan AgroTrust ini, sedikit sebanyak telah membantu saya untuk mengembangkan lagi untuk bisnis gin catering. Ya, saya pada hari ini, sebelum ini dengan belum ada bantuan dari AgroTrust, saya membuat izin catering dengan kecil-kecilan dan dengan barangan yang belum seberapa lengkap. Sejak adanya AgroTrust ini, dia telah membantu saya untuk membeli keperluan, untuk mengembangkan lagi bisnis dan membeli peralatan keperluan untuk masa-masa akan datang. Sebelum ini pendapatan dalam 3.000 begitu, meningkat kepada 5.000. Rancangan saya lepas ini untuk membeli kendaraan yang lebih besar gitu. Saya masuk bidang pertanian ini dalam tahun 2008. Tapi secara kecil-kecilan, mula-mula cuma ikut orang tua saja, mak bapak. Lepas itu belajar sikit-sikit, mula tanam kobis lah dulu. Tanam kobis. Lepas itu macam pendapatan dia macam okey lah, kira okey. Dari situ minat tu semakin mendalam, karena pendapatan tu. Kalau keseluruhan tu, kalau macam ni, kalau sudah petik hasil sama ini dalam 10.000 ke 20 ikut harga pasaran. Tapi itu pendapatan kasar lah. Berarti dia mungkin dalam tidak tentu lah ikut musim. Setelah saya masuk program AgroTrust, saya rasa ia sangat-sangat membantu. Dia memberi kami modal untuk, contohnya kami beli bina nih dalam camp nih, itu ini kan dari program AgroTrust kami dapat. Sebelum ini kami memang dalam keadaan yang beginilah. Selepas masuk AgroTrust, kami ada modal sikit-sikit, kami beli bina camp begini, supaya pendapatan dia, hasil sayur dia lebih cantik dari yang di luar lah. Pendapatan pun lagi tinggi. Itu tadi sedikit kisah kejayaan program AgroTrust. Selepas ini kita akan ke Miri Sarawak melihat kejayaan usahawan dalam industri perikanan di Miri Sarawak. Kita kembali selepas ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ikon Agro minggu ini membawa anda hingga ke Kampung Kuala Sibuti, Miri, Sarawak. Kisah seorang anak muda yang datang dari sebuah keluarga yang begitu susah hinggalah menjadi seorang usahawan perikanan yang begitu berjaya. Ikuti kisah Mazlan Ramli. Sekarang kita ada buat sewaan bot untuk pemancing-pemancing dan penyelam ataupun diving lah. Kita ada buat sewaan bot untuk di sungai dan di laut dalam. Selain itu kita ada buat sewaan untuk homestay dan saya ada buat transport untuk pemancing dan pelanggan-pelanggan yang berdekatan lah. Ada buat proses belacan. Saya ada buat pengedaran ikan segar, ikan fresh. Jadi saya ada membeli dan saya ada bot sendiri. Saya punya orang ada pergi memancing ikan. Jadi semua ikan tu saya aiskan, sealkan ikan segar. Jadi saya bawa pergi ke Brunei. Cara ringkasnya, dari mula saya daripada tak ada apa lah. 2007 saya buat pinjaman, tujuan dia nak beli call room yang kecil, saiz kecil. Saiz 7 kaki dan lebar 10. Boleh muat dalam 4 ke 5 tan. Untuk ais. Jadi saya tengok ais ada potensi lah. Untuk korum ni saya biasa boleh simpan dalam 10 tan ikan. 10 tan ikan maksud dia kita susun cantik-cantik, kita boleh dapat sampai atas macam ni 10 tan ikan lah semua. Saya biasa buat tak lama, biasa dalam 5 hari saya memang habiskan ikan tu. 5 hari memang saya akan supply semua dekat Brunei, kat Miri, kat Bintulu. Perancangan saya nak tukar dia punya motor, dia punya enjin. Sekarang enjin saya guna sistem piping. Sebab piping ni sistem lama. Jadi saya nak tukar kepada blower. Blower dia memang mahal sikitlah, tapi kualiti kesejukan dia lebih kuat. Dalam perancangan saya memang sekarang nak buat dalam 20 tan. Sebab sekarang saya ada 10 tan dekat sini, 10 tan dekat korum satu lagi. Saya ada dua korum. Jadi yang korum satu lagi sekarang saya letak semua ais. Ais dalam satu korum, sini ikan. Masa tu saya buat pinjaman dalam 10,000. Kalau tak silap 2 tahun setengah. Tapi saya rezekilah. Rezeki tentu mungkin maju lah, ais tu habis, cepat habis, saya ambil cepat habis, saya bayar 7 bulan je. Jadi saya kumpul duit, saya beli bot daripada bot biasa, kecil, sekarang saya dah ada bot besar. Perancangan saya sekarang, saya nak buat ais sendiri. Satu, nak buat ais sendiri, lepas tu saya nak buat seal untuk keluar daripada bawa ikan keluar daripada Malaysia, Brunei, saya nak masuk Singapura. Saya tengah buat homestay, belum siap. Mungkin di situ nanti saya ada kembangkan restoran untuk seafood. Itu tadi cerita yang diberikan oleh saudara Mazlan Ramli, seorang pengusaha industri perikanan. Dahulunya secara kecil-kecilan, bermula dengan bot nelayan yang mungkin lebih kecil daripada
apa yang kita lihat sekarang, tetapi selepas hampir mungkin 13 tahun, 15 tahun, beliau seorang usahawan perikanan yang berjaya, ada memiliki 7 buah bot pada ketika ini dan juga menjadi pengedar kepada hasil perikanan seperti ikan-ikan yang dikail ataupun ditangkap di laut lepas sana untuk diedarkan untuk pasaran tempatan dan juga Brunei. Selain dari itu juga, beliau menceburi industri hiliran seperti membuat belacan, ikan masin, keropok dan sebagainya. Satu usaha yang bukan mudah, tetapi dengan semangat dan juga kekentalan untuk meluaskan perniagaan beliau, beliau dapat mengecapi apa yang dihasratkan satu ketika dahulu.